Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, saya akan memberikan pengalaman seputar serah terima mobil Mitsubishi Expander tipe Exit Matic warna putih dengan konsumen dari Purwodadi, Grobogan. Serah terima mobil ini menjadi spesial karena berlangsung sangat cepat. Mobil Mitsubishi Expander tipe Exit Matic warna putih ini dibayar dan dibawa pulang pada hari itu juga. Seperti apa prosesnya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Konsumen saya ini datang dari Purwodadi Grobogan. Tadi pagi beliau tanya seputar stok dan harga. Rencananya siang ini langsung akan dibayar secara kontan dan langsung akan dibawa pulang ke Purwodadi Grobogan. Untuk proses pembelian mobil Mitsubishi Expander sebenarnya sangat cepat. Jika unit ready, maka mobil bisa langsung dibawa saat itu juga. Sambil menunggu konsumen melakukan pelunasan pembayaran uang tunai di kasir, di sini saya siapkan berkas-berkasnya, mulai dari buku servis, kemudian ada surat jalan, dan juga tidak ketinggalan ada bonus payungnya juga. Setelah proses administrasinya lengkap, di sini untuk mobil Mitsubishi Expander tipe Exit Matic warna putihnya sudah saya siapkan. Tadi mobilnya sudah dicek dari pihak bengkel untuk pre-delivery inspection, tapi kita cek ulang lagi. Kita mulai dari bagian eksterior. Untuk bagian eksteriornya sudah dalam kondisi bersih karena tadi sudah dicuci. Tapi berhubung tadi saya sedang sibuk mengurusi administrasi, maka tidak sempat saya videokan saat mencuci mobil. Kita juga cek bagian atasnya. Di sini untuk bagian atasnya juga sudah bersih semua. Ini bertujuan untuk memastikan mobil diterima konsumen dalam kondisi yang benar-benar bagus. Selanjutnya kita cek bagian interior. Untuk bagian joknya semuanya sudah dalam kondisi plastikan. Di sini ada segitiga pengaman serta ada tas juga. Tas ini biasanya berisi seputar buku servis dan juga buku manual book. Coba kita cek apakah isinya lengkap. Di sini bisa kita lihat untuk bukunya dalam kondisi yang lengkap. Ada buku manual book serta ini buku servis. Untuk buku yang tebal ini adalah owner's manual atau manual book. Kita tutup lagi, lanjut ke bagian glove box. Untuk di glove boxnya ini terdapat kotak P3K, lalu ada perangkat lainnya. Untuk kondisi interior bagian depan bisa kita lihat semuanya dalam kondisi yang sudah bersih semua. Kita lanjutkan lagi untuk pengecekannya. Kita lanjut mengecek ke bagian belakang. Inilah tampilan belakang dari mobil Mitsubishi Expander Exit tipe Matic warna putih. Semuanya dalam kondisi yang bersih, sudah siap untuk diserah terimakan. Kita cek bagian interior bagian kursi tengah. Interior kursi tengah semuanya dalam kondisi bersih. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan juga pada bagian atapnya. Bagian atap termasuk AC double blower semuanya dalam kondisi bersih. Kita tutup lagi. Di sini bisa kita lihat untuk kaca film ICU atau Konica Minolnya sudah terpasang. Untuk warna putih ini memang menjadi warna yang terlaris pada mobil Mitsubishi Expander. Sekarang kita lanjutkan pengecekan pada bagian atas belakangnya. Bisa kita lihat untuk antenanya belum terpasang. Nanti antenanya ini akan dipasang saat setelah selesai pengecekan pre-delivery inspection. Jadi nanti sebelum mobil diserah terimakan konsumen, dari pihak bengkel akan melakukan pengecekan sekali lagi. Biasanya meliputi pengecekan kelistrikan, pengecekan mesin, dan perangkat-perangkat lainnya. Sekarang kita cek di bagian bagasi. Tidak ketinggalan, cek juga untuk baris belakangnya untuk memastikan mobil benar-benar dalam kondisi yang bagus. Untuk kondisi kompartemennya juga kondisi bagus. Kita cek lagi di bagian dongkraknya. Untuk dongkrak dan kunci semua dalam kondisi yang lengkap. Sudah aman semua, siap diserah terimakan. Tinggal pemasangan plat nomor dan juga antena yang di atas tadi. Warna putihnya ini bukan putih biasa, tapi putih mutiara sehingga banyak digemari oleh para konsumen. Oh iya, ada yang ketinggalan. Di sini jangan lupa untuk melakukan pengecekan juga pada bagian bawahnya. Coba kita cek pada bagian ban serepnya. Nah, ban serepnya dalam kondisi yang bagus, terpasang lengkap. Untuk bagian kolong tadi sudah aman semua, dibersihkan. Tinggal kita lanjutkan pengecekan pada bagian kanan mobil ini. Kita cek interior bagian pengemudi. Untuk door trimnya bisa kita lihat dalam kondisi yang bersih. Kemudian untuk jok, bagian setir, semuanya juga dalam kondisi bersih.
Bagian dashboard juga dalam kondisi bersih semua, insya Allah aman, siap diserah terimakan ke konsumen dari Purwodadi tadi. Nah, sudah dicek semua. Semoga bagi Anda yang menonton video ini tapi belum punya mobil Mitsubishi Expander, tahun ini bisa diberikan kelancaran rezeki dan bisa membawa pulang mobil Mitsubishi Expander juga. Untuk mobilnya ini tadi sudah dilakukan pengecekan dari pihak bengkel, sudah dilakukan pemasangan pada antena dan juga pemasangan pada plat nomornya. Sekarang kita keluarkan untuk persiapan serah terima ke konsumen. Mobilnya ini sudah keren sekali, warna putih mutiaranya menyala ketika dibawa keluar. Tadi konsumennya juga melakukan pembelian emblem Expander untuk bagian cupnya ini, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Bismillah, semoga yang nonton video ini tahun ini bisa beli mobil Mitsubishi Expander seperti ini juga. Inilah Mas Wawan Setiaji, beliau adalah konsumen saya dari Purwodadi Grobogan, sedang melakukan pengecekan pada bagian unitnya. Alhamdulillah, semua proses serah terimanya berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih banyak Mas Wawan dan keluarga dari Purwodadi Grobogan. Semoga rezekinya semakin lancar selalu dan mobilnya bisa menjadi barokah. Mobilnya ini langsung dibawa pulang ke rumah dengan diantar oleh keluarga. Tapi tenang saja, meskipun mobil masih baru, tapi sudah dilengkapi dengan STCK atau surat jalan. Hati-hati di jalan Mas Wawan. Semoga selamat sampai di rumah. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak sudah beli mobil sama Niam. Demikian video seputar serah terima mobil Mitsubishi Expander tipe Exit Matic warna putih. Untuk Anda yang penasaran dengan promo dan harganya, silakan bisa menghubungi saya, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.